Malaysia tangkap sepupu Sultan di Sabah, kami akan tetap perang hingga Sabah kembali kami rebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, selamat kembali ke Dollar Check Channel. Seperti biasa, saya Dollar Check dari Dollar Check Channel ingin mengalu-alukan kedatangan semua, ingin mengalu-alukan rakan-rakan yang hadir di channel saya ini. Dengan kesempatan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan yang baru hadir itu. Dan yang baru hadir itu, please tolong subscribe channel saya ini. Dah subscribe tu, tolong tekan loceng notifikasinya supaya rakan-rakan semua tidak ketinggalan dengan video terkini dari saya. So, ok, jom kita layan videonya. Ok, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mari sebuah lagi video. Video dibuat oleh Jagat Nusantara ni. So, dengan kesempatan ini, saya ingin memohon kebenaran di Perajagat Nusantara untuk mereaction video ni. Jadi video ni bertajuk gawat, militer Malaysia bahasa cedok orang penting Sulu. Jadi siapakah orang penting Sulu yang dicedok oleh militer Malaysia ni? So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. Saya pun ingin tahu dengan berita-berita macam ni. So 1, 2, 3 layan. Seperti biasa, kita layan dulu intro-intro video ni. So, biasanya intro yang dibuat oleh Jagat Nusantara ni biasanya adalah intro-intro ketenteraan atau muzik-muzik ketenteraan. So, kita layan saja videonya. Panjang juga dia punya intro ni. Tapi menarik, muzik yang menarik. Malaysia tangkap sepupu Sultan di Sabah. Kami akan tetap perang hingga Sabah kembali kami rebut. Sengketa wilayah Sabah antara Kesultanan Sulu Filipina dengan Malaysia belum berakhir. Kedudukan yang dilakukan oleh Kesultanan Sulu masih berlangsung. Situasi di wilayah tersebut bahkan dikabarkan semakin memanas. Malaysia dituding telah menangkap seorang perempuan warga Sabah yang masih kerabat Sultan Sulu. Dia adalah sepupu saya sudah mengatakan kerabat perempuan kami lain juga akan ditangkap di Sabah. Kata saudara Sultan Sulu, Raja Muda, seperti dikutip RKMF News, Rabu Februari kemarin. Ini merupakan promosi aksi mencerminkan sikap politik Malaysia. Dia menambahkan, menurutnya Kesultanan Sulu tidak takut jika tentara Malaysia akan menyerbu para pengikutnya di Sabah, sebab kata dia, Sulu juga memiliki tentara kami siap tempur. Kami punya tentara. Tempat ini milik kami akan tetap berada di sini. Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Jalan mengatakan, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan Kesultanan Sulu. Pemerintah Filipina meminta Kesultanan Sulu untuk melesaikan masalah sengketa ini secara damai. Saya bertemu dengan Sultan Sulu. Dia menjelaskan kepada saya tentang posisi mereka dan saya mendengarkan dia, lalu saya meregaskan posisi pemerintah. Saya meregaskan agar masing-masing pihak harus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai, kata Pidai. Sebelumnya, pasukan Malaysia memberikan peringatan untuk para pengikut Sultan Sulu agar bersatu mereka merebut Sabah. Malaysia akan menyebut jika peringatan diabaikan. Namun, Sultan Sulu dengan tegas menyatakan tidak akan menarik pasukannya. Tidak menarik pasukannya. Baru-baru ini terjadi antara dua negara tetangga, RI yakni Malaysia dan Filipina. Dilaporkan bahwa meletus bersenjata dari wilayah Sulu Filipina akan meluarkan serangan dan invasi ke sekitar kota Ladang itu wilayah timur Sabah, Malaysia. Ia mengatakan 19 wali kota dari wilayah-wilayah barat daya Filipina itu sudah bersepakat untuk melakukan invasi pada Februari mendatang. Tak hanya itu, pemerintah Filipina juga melakukan mendukung aksi ini. Pertemuan 1 Desember dilakukan oleh seorang pejabat yang dipilihkan secara lokal di Provinsi Sulu yang mengumpulkan 19 wali kota Kepulauan Sulu untuk membahas rencana pembentukan tentara kewujudan Sulu dengan target
Target merekrut hingga 600 orang untuk menyerbu Sabah. Oh, hanya 600 orang. Itu dari South China Morning Post akhir pekan kemarin. Lalu siapa sebenarnya milisi bersenjata Sulu ini? Milisi bersenjata Sulu merupakan sebuah kelompok bersenjata yang berkembang dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Kelompok ini mendiami wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Pada Kesultanan Sulu masih berdiri di abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Mulai kekuasaan Kesultanan yang beralasi Islam ini sangatlah luas, bahkan kekuasaan Kesultanan Sulu juga mencakup beberapa wilayah Kalimantan wilayah timur. Beberapa pihak Filipina sendiri beberapa kali belum bisa menerima hal ini. Banyak pihak negara Tagalog. Tagalog mengatakan bahwa sebenarnya bekas wilayah Kesultanan Sulu merupakan milik Filipina terbaru pada tahun 2000. Lalu Menteri Luar Negeri Todoros Losin bahkan sempat menyebutkan dalam akun Twitternya bahwa Sabah bukanlah milik negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Loyazan mengatakan kepada wartawan bahwa laporan memang berita palsu. Berita palsu. Juru bicara militer Filipina di Sulu, Letnan Jerika Angel Monogro, mengatakan bahwa laporan media tidak memiliki dasar. Memang laporan palsu. Monogro merupakan bahwa pejabat daerah di Sulu memang telah mengadakan pertemuan awal bulan ini, tetapi hanya untuk membahas secara memperkuat perbatasan laut Nusantara. Kepala eksekutif lokal bertanggung jawab atas perekrutan nelayan atau sukarelawan pelaut atau untuk melakukan patroli laut bekerja sama dengan militer di Sulu untuk kontrol perbatasan. Terus terus yang elemen pelanggaran hukum lainnya, betul katanya. Namun Menteri Dalam Negeri Malaysia membantah bahwa pihak kepolisian Malaysia telah melepaskan tembakan. Insiden tembakan polisi itu kembali memicu ketegangan antar Filipina dan Malaysia, di mana hubungan keduanya melalui warna yang perselisihan soal keamanan dan migrasi di sepanjang wilayah perbatasan laut mereka. Namun kedua negara telah mendorong pasukan Filipina itu untuk meninggalkan wilayah tersebut. Koran lokal Malaysia melaporkan paling tidak dua orang Malaysia luka-luka. Pemimpin antara Filipina sebelumnya mengatakan pada Radio Filipina bahwa mereka telah dikepung oleh Malaysia. Oh, ada orang Malaysia luka-luka. Bahwa terangkat waktu yang diberikan bagi mereka untuk angkat kaki wilayah itu telah lewat. Mereka di sini, mereka masuk ke wilayah kita, jadi kita harus membela diri. Mereka sudah jadi di sana, kata Raja Muda Andrudin, kiram kakak mantan Sultan Sulu. Militer Malaysia hingga kini belum bisa dimintai tanggapan. Wow, Raja Muda. Mereka berbicara ke Presiden Filipina mengatakan beberapa anggota kelompok itu telah berusaha menerobos barisan pasukan yang diatur pasukan keamanan Malaysia pada Jumat pagi. Sekitar 200 pasukan Filipina tiba di Sabah pada lalu untuk mengalami tanah yang menurut dokumen-dokumen sejarah merupakan milik leluhur mereka. Hingga kini, hingga 62 orang telah tewas dalam baku tembak antar aparat Malaysia dan pasukan Filipina itu. Menurut para analisis, Perdana Menteri Malaysia banyak juga yang tewas mengatasi krisis Sabah ini. Sebabnya, hal ini dapat berimbas pada pemilihan umum nasional yang akan digelar pada Juni mendatang. So memang kita dipertontonkan dengan tentera-tentera Malaysia ni. Okey, kita dah di penghujung videonya. Kita singkat saja video kerana sekarang ianya hanya mempamerkan angkatan tentera Malaysia, di mana tiada pun askar-askar ataupun tentera-tentera Sulu nampak di sini. So kita rentikan saja di sini. Jadi seperti mana yang diperkatakan oleh video ini tadi, memang ianya memang pernah berlaku pada tahun 2013, tapi pada masa sekarang tiada lagi anggota tentera Sulu yang berada di Sabah, kerana mereka semua telah pun ditangkap dan mereka banyak sudah dihukum. Dan bagaimana sekarang di Sabah memang dah aman damai, di mana tiada lagi pemberontak-pemberontak dari Sulu yang datang. Ada pendatang yang 2-3 orang ataupun yang sedikit itu memang telah pun diketahui dan telah pun ditangkap, seperti mana dari beberapa tahun lepas pun ianya memang tentera Malaysia banyak menangkap mereka yang hadir, yang datang ke Sabah, kerana mereka tidak dibutuhkan, tidak diperlukan di Sabah.
Jadi sebab itu mereka kena sekadar mereka hadir di Sabah, mereka adalah dianggap sebagai pemberontak kerana mereka datang bukannya menggunakan jalan-jalan yang legal. Mereka hanya masuk secara haram. So, sesiapa yang masuk secara haram di Malaysia memangnya akan ditangkap. So, itulah yang terjadi di Sabah. Kita dah dapat info-info yang sangat menarik. So, dengan kesempatan ini, saya berterima kasih dengan rakan-rakan yang baru hadir tadi. So, please, yang baru hadir tu, please tolong subscribe channel saya ni dan juga tolong tekan loceng notifikasinya supaya rakan-rakan yang baru tadi tidak ketinggalan dengan video teknik dari saya. So, bagi rakan yang selalu hadir, rakan lama saya sangat-sangat berterima kasih dengan anda semua. Dengan bantuan anda semua, boleh meningkatkan channel saya ini dan memberi semangat untuk saya terus mereak video-video yang menarik. So, dengan ini saya berterima kasih kepada anda semua dan dengan ini saya mohon doa untuk kita semua supaya kita sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan yang berpanjangan dan juga kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan kita jaga keseluruhan masyarakat kita. Amin, amin, ya Rabbi, amin. Okay, peace bro. Assalamualaikum.